Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara kaum muslimin, afallahu ankum. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberi kemantapan iman, kemurahan rezeki. Amin, Allahumma amin. Yang membatalkan terhadap puasa pada poin ke-9 ialah turul haidi awin nifasi, datangnya haid atau nifas. Dan poin ke-10 ialah al-wilada, yaitu melahirkan. Jadi antara keduanya, yaitu antara al-wilada, antara melahirkan dan nifas, ini masing-masing dapat membatalkan terhadap puasa. Ini bukan satu paket, bukan, tapi masing-masing. Jadi misalnya ada seseorang lahir, melahirkan tanpa disertai dengan keadaan basah. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa melahirkan dengan disertai keadaan basah membatalkan terhadap puasa. Jika tidak, maka tidak batal puasanya. Namun misalnya ada seseorang yang di waktu melahirkan tidak disertai dengan keadaan basah, namun setelah itu keluar darah, maka puasanya tetap batal. Atau tidak keluar darah, tapi melahirkannya disertai dengan keadaan basah, maka puasanya juga batal. Terus sekarang bagaimana jika melahirkan lewat jalan operasi yang disebut dengan operasi sesar? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Yang pertama, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, menyatakan bahwa proses persalinan lewat jalan operasi ini tetap disebut dengan wiladah. Karena disebut dengan wiladah, maka ia membatalkan terhadap puasa. Dan karena disebut wiladah, maka darah yang keluar setelah itu tetap dihukumi darah nifas. Dan kita tahu darah nifas itu sendiri juga membatalkan terhadap puasa. Pendapat yang kedua, pendapat yang lemah, menyatakan bahwa proses persalinan lewat jalan operasi ini tidak termasuk wilada. Karena tidak termasuk wilada, maka puasanya tidak batal. Dan darah yang keluar setelah itu tidak dihukumi dengan darah nifas. Konsekuensi hukumnya sama. Baik dilakukan dalam keadaan sadar orang yang dioperasi atau tidak sadar, ini konsekuensi hukumnya sama. Jadi ada dua pendapat ulama yang menghukumi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.